Guys, selamat datang kembali di channel Spras. Ya oke, jadi pada video kali ini aku sedang berada di supermarket, tapi masalahnya aku malah terjebak di sini. Astaga, katanya supermarket ini lagi event Natal, lagi banyak diskon. Tapi kenapa aku malah terjebak di sini? Kalau kita memaksa keluar, aku malah terbakar dan mening. Oi, astaga, supermarket macam apa ini? Kenapa karyawannya juga semuanya mengeluh? Saya ingin pulang. Saya sangat bosan. Manajer gila. Saya lapar. Waduh, semuanya mengeluh, guys. Dan katanya di sini juga ada Santa Claus. Mana Santa Claus? Astaga. Emangnya di sini ada apa? Oke, apa tuh? Ya, katanya begitu, guys. Katanya kita harus keluar dan kabur dari supermarket yang gila ini, guys. Katanya manajernya gila. Katanya di sini ada Santa Claus, tapi nggak ada. Ternyata scam. Astaga, ya udahlah, aku kabur aja, guys. Kabur aja lewat lorong ini. Let's go. Padahal aku rencananya mau borong di tempat supermarket ini, guys. Kan lumayan, soalnya lagi diskon event Natal. Tapi yang ada aku malah terkurung di sini. Siapa deh? Siapa deh, guys? Itu manajer gila. Waduh, dia akan mengejar kita. Kita harus kabur, guys. Waduh. Aku terjatuh dan mening. Oi, astaga. Wah, apa-apaan pula ini? Ternyata dia yang menyamar menjadi Santa Claus, guys. Dia Santa Claus palsu, bukan Santa Claus yang asli, guys. Santa Claus yang asli itu memberi kita hadiah, bukan malah mengejar kita. Tapi dia kenapa? Dia kenapa, guys? Kenapa dia tiba-tiba malah tidur? Wah, ya udahlah, ini kesempatan kita untuk kabur dari tempat ini ya. Untung aja manajernya itu tiba-tiba mengantuk dan tidur, guys. Waduh, dia ternyata yang menyamar menjadi Santa Claus. Pantesan aja gak ada Santa Claus di sini. Let's go, aku sekarang harus kemana nih? Masuk ke sini ya? Masuk ke sini kah? Oke. Dan di sini ada sebuah kado lagi, kita ambil saja, oke? Dan sementara ini, secara total kita sudah mengumpulkan 5 kado. Dan di sini ada satu kado lagi. Oke, let's go. Udah 6 kado. Ada kado lagi. Kita ambil saja. Ada 7 kado yang kita dapatkan. Dan, Pak, kamu mau ngomong apa, Pak? Ya. Kayak gitu, guys. Katanya rak susu ini jatuh, makanya berserakan. Katanya susu ini beracun, maka dari itu kita nggak boleh menginjak susu ini, ya. Tuh, karyawannya, guys. Astaga, mengeluh semua. Waduh, tempat macam apa ini? Dan ini apa, guys? Ini ada sebuah... licin kali, guys. Licin kali. Hampir aja, guys. Hampir aja aku terkena itu. Tapi sekarang kita harus kemana nih, Kok kita nggak bisa berjalan ke depan sana? Sepertinya ke sini, guys. Ya, jalannya ke sini ya. Kita lewat bapak ini. Let's go. Oke, aku sudah mendapatkan 9 kado. Tapi kira-kira kado itu untuk apa ya? Emangnya ini kado Natal ya, guys? Wah, iya, sepertinya benar. Itu kado Natal. Kita harus mengumpulkan semuanya. Let's go. Aku sudah mendapatkan 10 kado. Dan di depan sana ada kado lagi. Tapi kesananya gimana ya? Mungkin aku harus memutar. Ya, lewat sini, guys. Kita melewati rintangan yang sangat easy ini ya. Let's go. Aku sudah mendapatkan 12 kado. GG banget. Tapi totalnya katanya ada 25 kado. Tapi masalahnya kemana semua kado-kado itu tersembunyi? Waduh. Aku tenggelam, tolong. Sorry guys. Ternyata tinggal lompat aja ya. Tinggal lompat aja. Ini ada boneka-boneka yang sangat lucu. Ada kelinci, ada beruang, ada gurita, ada monkey, ada naga. Dan ini apa nih? Ini terong ya? Kenapa ada terong di sini? Akan tetapi kita sekarang ini harus fokus keluar dulu, guys. Mana nih jalannya? Ke sini ya? Ya, ke bola-bola ini, guys. Let's go. Aku suka parkur yang ini. Nice banget. Dan di sekitar sini nggak ada kado ya? Nggak ada kado. Tapi katanya ini berbahaya, guys. Ini rintangan-rintangan yang di bawah kita ini bukan karpet, melainkan ini jebakan. Aku nggak akan tertipu karena hal itu, guys. Apa tuh? Apa yang lewat barusan, guys? Perasaan tuh, buah kenapa? Hampir aja kena muka aku, guys. Buah-buahan itu bisa-bisa nempel di dinding. Bukan nempel di dinding sih, tapi nempel di kaca. Dan sekarang ini katanya kita harus kabur lewat rak buku ini, guys. Astaga, ternyata ini labirin.
Labirin macam apa ini? Aku benci kali dengan labirin ya guys, oke? Tapi aku mendapatkan satu kado di sini, oke? Mana sih jalannya guys? Mana jalannya? Kok buntu semua ya? Waduh, kita tersesat. Astaga, mana nih jalannya? Hey. Oh, kesini guys, kesini guys. Aku kira kita nggak bakalan bisa keluar dari tempat ini ya. Oke, aku sudah mendapatkan kado lagi dan totalnya sudah 16 kado yang kita kumpulkan. Sekarang kita harus lewat rintangan ini guys. Waduh, pijakannya kecil kali. Merinding juga aku. Tapi untung saja kita berhasil melewati semua itu guys. Let's go, let's go. Kemudian kita harus kemana pak? Oh, kesini ya pak. Oke pak, aku akan maju ke depan sana. Let's go, lompat. Dan lompat lagi. Itu siapa guys? Loh, kenapa ada poster aku? Aku dihargai 10.000 dolar. Waduh, kita diburu guys. Wah, kita menjadi buronan. Kita harus kabur aja lah. Kita kabur lewat kegelapan ini. Dan ternyata ini bukan kegelapan. Di sini ada air yang berceceran. Dan air itu berbahaya guys. Waduh, kita harus keluar aja nih. Hampir aja. Jangan sampai aku terkena kentang goreng ini. Dan sekarang apa nih? Ada senjata ya? Oh iya guys, aku mendapatkan senjata apa nih? Ini senjata apa guys? Senjata saus ya? Tapi bisa menembak dong, GG banget. Waduh, kita harus melawan siapa nih di dalam sini? Oke, dan Santa Claus? Tapi itu sepertinya bukan Santa Claus. Itu bukan Santa Claus. Waduh, sepertinya itu juga menyamar. Dia tipu-tipu guys. Aku nggak boleh tertipu-tipu sama dia. Dia bukan Santa Claus. Cuman tampilannya aja yang mirip Santa Claus. Tapi dia sebenarnya jahat. Hei, kamu ini siapa sebenarnya? Nyonya Yami. Wah, ternyata dia ini Nyonya Yami guys. Dia Nyonya Yami yang menyamar menjadi Santa Claus. Nah, mamam tuh. Siapa dia guys? Siapa dia guys? Serem banget. Manusia tikus ya? Wah. Nggak bener nih. Tempat ini nggak bener guys. Mungkin aku harus kabur aja nih. Kenapa ada hamburger juga? Aduh, aku tertabrak hamburger. Dan aku mening. Oi, astaga, ternyata hamburger ini berbahaya. Wait, tunggu momen. Oke. Let's go. Aku harus kabur guys. Lewat ini ya? Lewat ini. Let's go. Lewat kentang goreng, lewat hotdog. Sekarang aku keluar guys. Apakah ini pintu kebebasan? Ternyata belum. Di sini ada Lego. Waduh, Lego ini apakah bisa berbahaya? Kalau kita kepleset pasti mening. Oi. Let's go. Dan sekarang aku harus kabur nih. Ke sananya. Bukan ke sana, itu tempat yang tadi. Apakah aku harus keluar lewat sini ya? Ini ada kasir, tapi nggak ada penjaganya. Mungkin penjaganya udah pulang karena nggak betah di sini. Tempat ini emang aneh banget, guys. Maka dari itu ya karyawan-karyawannya nggak betah berada di sini ya. Ini apa nih? Staff only, aku masuk saja lah. Soalnya aku ingin kabur nih. Aku ingin keluar. Aku nggak mau dikurung terus di sini. Aku ingin segera pulang. Segera berkumpul dengan keluarga lagi. Let's go. Oke. Aku berhasil keluar guys. Dan apa tuh? Aku mendapatkan sebuah kado lagi. Dan total aku sudah mendapatkan 19 kado ya. Let's go. Kurang 6 kado lagi ya. Tapi masalahnya 6 kado itu di mana? Bentar. Aku melihat seseorang dan bukannya itu alien guys? Kenapa ada alien di sini? Astaga. Kamu pak, kamu lagi ngapain di sini pak? Astaga. Kayaknya dia lagi jagain toko itu guys, oke? Aku lewat labirin ini ya guys. Let's go. Sambil aku mencari kado ya. Barangkali aku menemukan kado di sini. Waduh, buntu dong. Cuman buntu doang, tapi nggak ada kado. Wah, iya dong, bener nggak ada kado di tempat ini guys. Maka dari itu ya udahlah, kita kabur aja guys. Kita lewat kegelapan ini, let's go. Nah, sekarang sampailah aku di sini guys. Itu ada penjaga lagi, pak. Kita harus kemana, pak? Oh, katanya kita harus masuk ke sini ya, pak. Oke, pak. Siapa? Aku harus lewat rintangan ini ya pak. Let's go pak, let's go. Dan di atas sini nggak ada kado ya guys. Waduh, mana kadonya? Kenapa di sini cuma ada rintangan yang sangat amat berbahaya? Ini apalagi nih, ada daging ya. Aman apa enggak nih? Sepertinya daging itu busuk. Waduh, ada kado lagi. Lumayan banget. Kita sudah dapat 20 kado. Itu ada kado lagi guys. Let's go, kita harus ambil kado ini. Let's go. Nice banget. Kita udah mengumpulkan 21 kado dan kita masuk ke dalam elevator. Kemudian sampailah kita di sini guys. Let's go. Ada rintangan dong. Kita sampai gudangnya nih. Iya guys. Ini gudang tempat penyimpanan.
Dan di depan sini ada sebuah kado, let's go. Aku sudah mendapatkan 22 kado. Kurang 3 lagi. Ayo cepat, kita harus keluar. Aku malah mening. Oi, astaga. Nginjek apa barusan itu? Sepertinya aku itu nginjek ini, guys. Nginjek besi panas ya. Ini besi atau timah panas atau lava panas ya, guys. Waduh, serem banget ya. Di sini ada jebakan ternyata. Aku baru sadar. Dan sekarang aku harus kabur, guys. Let's go. Wuhu, nice. Nice banget. Dan kemudian di sini nggak ada kado lagi ya. Eh, mana kadonya? Cepatlah. Kurang 3 lagi. Mana kado-kado aku? Papa, kado aku di mana, Pak? Pak. Wah, katanya dia nggak tahu, guys. Kita disuruh keluar. Astaga, ya udahlah aku keluar aja. Dan itu dia, di depan sana ada kado. Tapi hati-hati, guys. Ada mobil yang maju mundur nih. Kenapa mobil yang maju mundur? Astaga. Aku mening, oi. Mungkin kita harus sabar dulu, guys. Sabar dulu, weh. Tunggu momen, oke. Biarkan mobilnya lewat dulu. Dan itu dia, kado aku, guys. Let's go, let's go, let's go. Ini dia, 23 kado aku. Katanya kita harus melarikan diri ke tempat yang aman. Ke depan sana ya. Tapi sepertinya kita harus minum ini dulu, guys. Minum dulu lah, biar kita kuat. Kita mempunyai kekuatan super. Dan lari kita, guys. Lari kita menjadi GG banget. Tapi, ada kado lagi, guys. Kurang satu lagi. Aduh, apa sih itu? Nabrak mobil ya? Wah, katanya kita nggak boleh menabrak mobil ini juga, guys. Katanya mobil itu berbahaya. Dan sekarang, loh, aku udah sampai nih. Iya, guys. Aku udah menang. Aku udah sampai di garis finish. Let's go. GG banget. Dan itu dia, manajer gila itu, guys. Apa itu maksudnya? Saya hanya ingin lebih banyak pelanggan. Wah, kalau ingin banyak pelanggan, nggak gitu juga caranya, Pak. Masa iya semua pelanggan dikurung di supermarket itu? Dan menipu semua orang dengan diskon event Natal ya, guys. Astaga, dia juga menyamar menjadi Santa Claus gadungan. Tapi sayang banget, guys. Padahal aku masih kurang satu kado lagi bisa membuka rumah ini. Astaga, no. Waduh, kira-kira di mana kado yang satu itu ya? Coba kalau kalian tahu di mana satu kado itu, silahkan komen di bawah ya. Oke lah, guys, kira-kira sampai di sini dulu keseruan kita. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.